Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera. Kita bersama dalam segmen kali ini yang akan mengetengahkan taman rekreasi di tengah ibu kota. Kalau kita melihat suasana di sini adalah bunga-bungaan, dekorasi yang dibuatkan menjadi landscape yang cukup menarik. Ini adalah hasil usaha Dayang Halus binti Haji Karim, seorang ibu tunggal yang seolah-olah memberikan cabaran kepada kita untuk membuka taman rekreasi di ibu kota ini, yang mana memberikan peluang bukan hanya orang-orang tempatan, malah dari luar negara termasuk dari Malaysia sendiri pernah datang kemari membuat berbagai-bagai kegiatan di tempat ini. Ini adalah sebagian kecil kawasan yang dapat kita lihat, dan kita akan membuat pendekatan bersama dengan Dayang Halus sendiri, pemilik taman rekreasi di ibu kota ini. Sekilas pandang, kawasan ini kelihatan seperti taman bunga biasa. Namun di balik rimbunan kehijauan ini menyimpan satu kisah tentang kegigihan dan keazaman seorang ibu tunggal berusia lebih setengah abad yang mencintai keindahan alam semula jadi. Minat yang mendalam sejak di bangku sekolah lagi telah mendorong Dayang Haji Halus Haji Karim untuk meneroka bidang landscape. Meskipun tidak mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang ini dan dengan berbekalkan modal yang kecil pada tahun 1993, beliau menubuhkan syarikat Hartfa Enterprise yang menawarkan khidmat membina landscape dan menjual tanaman hiasan. Pada awal penubuhannya, syarikat ini hanya menyediakan khidmat membina landscape di rumah-rumah persendirian sahaja. Namun, berkat usaha dan kegigihan beliau, syarikat ini mula berkembang. Namun di sebalik kejayaan ini, jauh di sudut hatinya, Dayang Haji Halus masih menyimpan satu impian untuk memiliki sebuah taman sendiri. Dan impian tersebut akhirnya menjadi kenyataan kira-kira 6 tahun kemudian, apabila beliau diberikan sebuah tapak seluas 1 hektar oleh Jabatan Pertanian untuk membina taman rekreasi. Tahun 1999 menandakan detik permulaan bagi bekas Persara Guru berusia 65 tahun ini untuk membina taman yang diimpikannya selama ini. Berkat usaha dan kerja keras dengan dibantu oleh 3 orang pekerja dan modal hampir RM600,000 Brunei, maka lahirlah Taman Rekreasi Hartfa. Taman alam semula jadi ini berkonsepkan 3 dalam 1, iaitu taman tropika, taman buah-buahan dan landscape. Apa yang unik, taman ini bukan sekadar dihiasi oleh bunga-bungaan dan landscape, bahkan juga pohon-pohon buah tempatan seperti durian, langsat, rambutan dan banyak lagi di samping pelbagai jenis tanaman herba dari tongkat ali hinggalah mahkota dewa. Keunikan inilah yang menjadikan tarikan kepada para pengunjung, bukan sahaja dari dalam negara, bahkan juga dari luar negara. Menurut beliau, majoriti pengunjung dari luar negara datang dari Malaysia, selain dari Jerman, United Kingdom, China dan Jepun. Taman ini juga sering melayani kunjungan dari penuntut-penuntut sekolah, dari sekolah rendah hinggalah ke peringkat universiti. Ini kerana pokok-pokok buah-buahan tempatan dan tanaman herba yang ada di taman ini memberikan peluang untuk mereka mengenali lebih dekat selain membuat kajian tentang tumbuh-tumbuhan ini. Bukan setakat menikmati keindahan alam semula jadi, para pengunjung juga berpeluang untuk menikmati buah-buahan segar yang terdapat di taman ini jika secara kebetulan sudah berbuah dan masak untuk dipetik. Taman rekreasi ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas seperti surau, tandas, trek untuk berjoging, kawasan untuk berpiknik dan beriadah serta banyak lagi. Selain itu, taman ini juga menyediakan bilik penginapan untuk mereka yang mahu menikmati pengalaman tinggal di dalam kawasan taman. Keindahan landscape di samping flora dan fauna yang menyejukkan mata memandang menjadikan taman ini mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Dia apa ni menjadi taman rekreasi ini setelah lebih kurang 2004, di mana pada masa itu memikirkan pendapatan berjual semayan tidak begitu memuaskan dan memandangkan kawasan ini terlalu besar untuk kita mengelolakan seorang diri. Maklumlah anak-anak pun masih sekolah dan tidak mencukupi tenaga kerja. Jadi pada masa itu kebetulan juga pada saat yang sama pengunjung-pengunjung ini rupanya mereka tertarik, walau masa itu kita mengadakan misalnya orang Brunei berunun, membakar-bakar. Mereka fikir ini datang orang-orang
yang berkulit putih lah ya, daripada Eropah. Jadi mereka tertarik di sini. Dari sanalah mulanya terfikir di hati Kak Jah yang tempat berjual apa ni bunga-bunga semayan ini ditukar. Ya. Jadi Kak Jah pun memohon untuk dijadikan sebagai taman. Taman rekreasi. Yes. Alhamdulillah. Yang pertama-tama ialah kanak-kanak dan penuntut-penuntut daripada primary dan secondary, ini yang daripada penuntut, mereka berpeluang walaupun belum Kak Jah lagi memberikan satu apanya orang mengeluarkan satu buku panduan di sini ada taman, tapi mereka datang dengan guru-gurunya membuat satu kajian meneliti jenis pokok-pokok yang ada di sini. Yang sebenarnya Kak Jah ni memanglah sedari dulu berminat dengan bunga-bungaan kan, tapi jadi bila sudah keluar negeri banyak dilihat taman-taman yang indah. Sebenarnya Kak Jah kalau keluar negeri bukan melihat apa bandarayanya, tapi melihat macam mana keindahan landscape. Jadi di sana terfikir Kak Jah yang sebenarnya kita ni di Bunai ni itulah yang diutamakan oleh saya, yang sebenarnya suatu hari saya akan membuat taman. Sebab apa? Kebanyakannya taman-taman dulu, ini minta maaf ya, kadang-kadang dibuat hari ini untuk lawatan, jadi sebulan dua bulan apa ni pemeliharaan dah dijalankan. Jadi saya meningkat, saya akan membuat kebetulan juga dalam masa yang sama saya membuat waktu SEA Game dan Expo Pertanian, saya membuat di apa ni rekreasi dan bentuk landscape. Jadi kebetulan masa itu saya diberikan anulah peluang untuk memilih tempat. Jadi saya diberikan di Betumpu asalnya, tapi alhamdulillah saya kataku walaupun sebesar lubang hidung asal yang di kawasan bandar. Inilah rezeki saya yang sebenarnya dengan titik perlu saya sendiri pada masa itu, saya dan dua orang pekerja saja yang mengelolakan. InsyaAllah kalau sekiranya pihak kerajaan sama sekali Jabatan Pertanian masih menaruh kepercayaan terhadap saya, insyaAllah akan saya teruskan dan akan saya perindahkan lagi daripada masa ke semasa. InsyaAllah kalau ini pun tergantung kepada kesihatan saya, kemudian rezeki saya, kerana apa ni pendek kata apa yang dinampak di sini adalah hasil tangan saya sendiri dan juga daripada sumber kewangan yang paling penting. Menurut Dayang Hajah Halus, taman ini juga sering ditempah untuk majlis-majlis tertentu seperti parti hari jadi dan sekali-sekala majlis perkahwinan. Kedudukannya yang strategik dalam kawasan bandar dan kurang dari 1 kilometer dari pusat membeli belah menjadikan tempat ini salah satu tempat pilihan para pengunjung, khususnya di kalangan warga kota yang ingin melarikan diri dari kesibukan suasana bandar. Berkongsi pengalaman istimewa yang pernah beliau lalui, Dayang Hajah Halus berkata, 17 Mac 2011 merupakan hari paling bermakna apabila ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan untuk bercemar duli dan melawat taman ini. Menurut Dayang Hajah Halus, Hadfa adalah hasil gabungan nama beliau dan dua anak beliau, dan Hadfa dalam bahasa Arab bermakna cita-cita. Nama ini tentunya amat tepat sekali memandangkan taman ini adalah lahir dari cita-cita beliau. Siapa sangka mencintai keindahan alam semula jadi akhirnya menjadi sumber pendapatan untuk beliau membesarkan anak-anak. Apa yang beliau harapkan adalah untuk terus memajukan taman ini agar dapat dikongsikan dengan generasi akan datang. Alhamdulillah, inilah salah satu pondok yang digunakan tempat berrekreasi bersama keluarga atau mana-mana kumpulan yang datang ke Taman Hadfa di kawasan Rimba yang berdekatan dengan Rimba Horticulture ini. Jadi kawasan ini adalah satu kawasan yang mudah dikunjungi dan kawasan rekreasi tempat riadah di kawasan tengah-tengah ibu kota. Siapa menyangka kawasan ini yang dulunya hutan sekarang menjadi taman rekreasi yang hasil usaha Dayang Halus sendiri menggunakan dengan nama Hadfa Taman Rekreasi. Jadi kawasan ini cukup indah, menarik perhatian. Kalau kita bersama keluarga di sini, dapat meningkatkan lagi keharmonian bersama dengan keluarga. Jumpa lagi, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.